rambutnya gue kayak ini Maria, Mercedes, Abrak, Bajai. Jadi tadi udah habis quality time sama My Family. Terus sekarang kita lagi mau syuting dulu nih, syuting program baru Lapor Pak di Trans7. Besok udah tayang, pokoknya bakalan seru banget ya. Bakalan seru walaupun ada yang ngambek. Iya, bosan ini ya. Yang kemarin di hotel terus akan dicari-cari sama Bang Andre, ini kemana nih anak-anak gua kok kantornya kosong gitu kan. Terus ternyata Tandika ini sebagai polisi intel, dia akan bilang ini sini kulinya nggak jadi CCTV gitu ya. Aku malas, pokoknya ikutin kegiatan gue terus. Aura Kasihanilah yang ini ya kan, jangan kemana-mana ya. Iya bener, Aura Kasihanilah bagus kan begini, warna rambut lu dibandingin kemarin merah-merah gitu loh. Oh iya, hitam ya, ada merahnya, emang nggak cocok ya? Rambutnya jadi kayak gimana? Ya tua malah, emang cocoknya ini ada warna-warna ini coklat apa nih, mahagoni atau mahakarya? Diamond udah banget bu? Baru abis itu ngerampok. Iya betul. Ngerampok ya. Nah, apa ini bu? Ya, saya lagi mau menyanyikan lagu saya yang sudah terdaftar di puskesmas terdekat posyandu terbakar, posyandu yang baru-baru dimulai. Enggak, ini sekarang lagi mau apa namanya? Lagi mau udah mau on cam. Mau on cam ya? On cam jam 7 langsung hajar bro. Kita tag ya bu? Hah? Kita tag nih? Kita tag ya top. Kita tag lagi jam 7 bu. Ini kita syuting apa? Syuting Lapor Pak di Trans7. Besok udah mulai tayang. Siapa aja film tamunya? Hari ini pemainnya rame ya. Ada Denny Canggur, ada Andika, ada siapa lagi? Ada Wendy ya? Wendy ya, banyak ya. Jadi apa nih hari ini nih? Hari ini gue jadi Barbie Kumalasari. Tapi gak nyanyi ya? Nyanyi enak aja. Oh nyanyi juga? Nyanyi. Oh rame. Barbie, silakan. Silakan duduk. Iya. Yang dan siapa di sini? Berita besarannya adalah tentang di Bajakan di mana lagi ramai dan marak di masyarakat. Tapi ternyata setelah disinyalir ternyata itu bukan DVD Bajakan, melainkan DVD tentang cara yang baik dengan membajak sawah dan juga DVD isinya tentang air membajak sawah atau bajak laut. Jadi salah informasi. Ya. Jadi nanti segmen pertama di KTAP ini akan konsen Tandika di sini akan menyamar sebagai intel yang sudah terasa. Samarannya itu akan jadi CCTV. Ya teman-teman, sekarang gue lagi mau take di segmen 1, terus segmen 2, nanti segmen 3 dan promosi cincin baru. Tentang ini ngomongnya kayak gini ya, ya Allah. Dokter yang dibalik komedi ya sebenarnya gitu. Kita mau terjadi udah kedinginan lagi. Ini dong. Tadi saya kesini nggak boleh. Nggak boleh sesuatu ya. Jujur. Sejak kapan Anda melakukan perbuatan tersebut? Tadi pas di briefing, Pak. Oh. Jangan mencolok, jangan mencolok. Ayo, kamu cepat ngaku. Iya, Pak. Berapa orang? 2 juta rupiah.